Mas Mul. Gelangnya jatuh nih. Buat Mbak Mawar ya? Wih, bagus nih Mas. Ini bukan punya aku. Orang jatuhnya di sini. Ini kan cuma Mas Mul yang ada di sini. Pasti punya Mas Mul lah. Ini gelangmu kan. Kamu jatuhkan di situ seolah-olah ini punya aku. Iya sih. Tapi aku cuma pengen bantuin Mas Mul. Habis aku kesian lihat muka Mas Mul sendu banget. Aku nggak mau kamu tekor. Kamu selalu ngasih makanan rekan-rekan Okejek, penumpang. Nggak apa-apa, aku kan nggak pernah hitung-hitungan. Pokoknya kalau orang lain senang, aku pasti senang juga. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Naya. Kan udah kenalan. Kamu pasti Ojek plus-plus. Udah, mau diambil nggak? Pasti harganya mahal. Ya udah, aku beli. Tapi nyicil ya. Oke. Deal. Deal. Deal apa sih? Mana jadinya sekarang? Serah. Cih, seterah-seterah. Mana yang baik-baik, maunya pulang ke rumah, ke kantor. Ke kantor? Ngapain ke kantor mau ketemu Sarah? Cih, siapa yang mau ketemu Sarah? Nah kali mau ketemu sama Jos kantor. Yeay, balik-balikin. Yeay, cepet balik-balikin. Makanya tadi pas telepon sama Ade, jebong-bongong aja. Orang jadi mikirin macem-macem. Alah, yang ada juga lo tuh. Ya lo kencang. Muki, kenapa kencang? Sarah sama Jos. Raga, bilang aja demen sama Jos. Lu tuh yang masih suka sama si Sarah. Yeay. Suka sama Sarah apaan? Kalau gak, gue gak ngedukung jawaban lo. Ini yang ngebal. Kain dong kalau ngasih. Akhirnya, aku punya sesuatu yang spesial untuk Mawar. Semoga Mawar senang dan bahagia. Karena aku pun juga bahagia bisa membahagiakannya. Romantis. Oke, gue masih punya waktu 2 hari lagi untuk memutuskan masa depan gue. Papi pulang. Papi bawa hadiah nggak buat Boni? Nanti ya, nunggu kamu ulang tahun. Sekarang, Papi bawa oleh-oleh buat Mami. Oleh-oleh apa, Pi? Ini, Mi. Mami kan gak minta perhiasan. Minta yang spesial. Spesial itu apa, Mi? Pokoknya spesial, tapi bukan martabak spesial. Boni, ayo belajar di kamar. Lu tunggu di sini ya. Gua mau opang ke rumah Mbak Mawar. Kita tanya dia, dia sebenarnya sukanya apa. Gua sih kagak mau. Gua mending di sini jauh, Bang. Itu gua minta lu boncengin gue. Naik motor lu ya. Si Tatang dari sini aja ya. Iya, udah. Gua lanjut ya. Iya. Mul. Udah, enggak usah. Enggak perlu begitu-begitu. Ambil ini doang kok. Bah, kok Nak coba hubungin dari tadi nggak dibales sih, Bah? Nggak perlu, Nak masih coba hubungin Bal.
Tadi Nak ketemu Josh kan? Iya, terus? Udah jelas berarti. Lo emang gak tau Nak ngomong apa sama Josh? Mami itu cuma minta yang spesial. Spesial itu apa, Mi? Yang jelas bukan martabak.